welcome back to my channel Sinua Musik. Kali ini saya akan mencoba berbagi tutorial dan review dashcam murah tapi tidak murahan. Maksudnya begini, dengan harga yang terjangkau tapi fiturnya menurut saya sudah cukup untuk memenuhi fungsi sebagai dashcam. Nanti kita review barangnya, cara pemasangannya, serta penggunaan aplikasinya. Tonton sampai habis ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang otomotif, traveling, ataupun musik. Ya, sekarang kita waktunya akan eksekusi pasang di mobil. Ini udah saya siapkan semuanya, peralatannya. Ini dashcam-nya. Terus udah ada kabelnya, buku manual kita lihat untuk cara-caranya. Terus ada lighternya. Oke, terus ini untuk stiker untuk pasang di kacanya. Nah, nanti rencananya ini kita pasang di sini, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya, kita pasang di sini, kemudian kita pasangnya, kita lepas stiker di sini. Terus kita pasang di sini. Ya. Terus untuk kabelnya, rencana saya akan masuk ke sini kabelnya. Ini ada lubangnya, ya. Masuk ke atas, terus kita ke sela-sela ini. Masuk di sela-sela ini, masuk ke samping sini. Ya, ke bawah. Terus masuk ke dashboard. Nah, di sini itu ada USB untuk biasanya untuk MP3 di Thunder Cross ya. Saya nggak tahu nih bisa apa enggak nanti masuknya lewat sini, ada powernya atau enggak ke sini. Kalau bisa, mudah-mudahan bisa, jadi cukup dalam, nggak kabelnya nggak perlu keluar ke sini. Kalaupun nggak bisa, berarti kita harus pasang lighter di sini. Nah, ya, kita harus pasang lighternya di situ. Mudah-mudahan sih bisa di sini ya. Oh ya, untuk peralatannya sebenarnya ada untuk yang membuat, kita membutuhkan ini aja. Sebenarnya ada yang untuk membuat ini apa, membuka lubang ininya dengan halus, tapi berhubung saya nggak punya, jadi seadanya aja saya pakai, cukup pakai tester aja. Yang penting pelan-pelan, tidak sampai merusak ke bodinya. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oh iya, sebelumnya mau share dulu nih, karena awalnya saya pakai memori 32GB, muncul error, setelah dipasang pasti muncul error. Pesannya itu memori belum kelas 10, padahal saya beli itu memori 32GB itu merek SanDisk dan sudah kelas 10. Ternyata SanDisknya itu abal-abal alias palsu. Tipsnya yang pertama yaitu memori asli ada garansinya, biasanya 5 atau 7 tahun. Jadi kalau di kita mau membeli tidak ada garansi atau mungkin garansinya 1 bulan, 2 bulan, itu dipastikan itu bukan asli. Yang kedua, di packingnya ada hologram. Di dusnya itu nanti ada hologramnya. Hologram itu kalau nggak salah biasanya Astrindo atau Datascript yang memegang merek SanDisk. Untuk SanDisk ya, karena kemarin saya membeli pengalaman dari merek SanDisk. Yang ketiga, packing penjualannya asli itu tidak menyertakan adapter, jadi hanya memori. Adapternya dijual terpisah. Itu tipsnya, jadi semoga bermanfaat. Ya, pertama kita udah pasang dulu stikernya. Ya, nggak kelihatan ya? Ya, iya nggak kelihatan. Yaudah, pokoknya udah kepasang aja ya. Tangkap udah pasangin di stikernya. Oke, kita pasang ini ya udah. Dashcam-nya, nah ini ada kotak garis-garisnya untuk biar pas di tengah ya. Kita tinggal menyesuaikan aja.
Oke, ini juga bisa diarahkan ke atas atau ke bawah. Oke, lanjut pasang kabelnya. Ya, instalasi kabelnya udah selesai. Sudah saya pasang di sini, nanti saya rencana mau beli penjepit kabel itu biar lebih rapi aja. Masuk ke sini. Terus dia masuk sini. Masuk ke sela-sela ini karet. Kita masukin ke bawah. Saya masuk ke bawah sini ke dalam dashboard, terus keluar di sini. Nih. Kelihatan ya? Oke. Sekarang kita coba. Recording video. Ya, alhamdulillah berhasil. Dia udah start recording. Jadi ini tombol untuk power, untuk mematikan atau menyalakan wifi juga bisa, untuk power on off juga bisa. Untuk reset juga, reset di belakang sini ya. Oke, sekarang kita coba buka aplikasinya ya. Oh iya, lupa satu lagi tadi yang saya mau nyoba ini ya. Saya sambungin kabel pakai USB yang di sini yang buat MP3. Ternyata nggak bisa. Ketika saya sambungin memang nyala, dashcamnya nyala, tapi di sini muncul di layar monitornya muncul tulisan USB over voltage atau over apa tadi, terus mati lagi dashcam. Jadi memang nggak bisa. Ini khusus untuk buat MP3 aja. Kalau mau normal ya berarti harus lewat lighter ke sini. Paling kita tambahin aja lighternya nanti buat biar bisa dipakai sama yang lainnya. Sekarang kita buka aplikasinya ya, namanya 70MAI. Kita download dulu di Play Store. Terus kita, oh ya, kita harus connect dulu ke wifi-nya. Ini kita connect dulu ke wifi-nya, wifi 70MAI. Nanti kita juga bisa setting password-nya. Ini kita buka aplikasinya. Kita buka aplikasinya, otomatis dia langsung live view dari kameranya. Sudah muncul. Kita bisa lihat ada tanggalnya. Ada 70MAI-nya. Oke, sekarang kita lihat apa aja yang ada di aplikasi ini. Kita setting dulu naik turunnya ini biar posisinya pas ya. Tidak terlalu ke atas atau tidak terlalu ke bawah. Untuk melihat hasilnya, kita klik tombol album. Di situ ada 3 folder. Normal, event, dan foto. Normal itu rekaman normal, rekaman secara kontinu. Terus event itu, dia itu setiap beberapa, kayaknya kalau setiap ada getaran yang berlebihan, dia akan merekam secara otomatis. Terus yang ketiga itu adalah untuk foto hasil. Kita lihat di sini ada settingannya apa aja. Di sini ada sound recording, kita berarti bisa merekam suara di mobil. Terus ada voice control. Waktu perekaman kita bisa milih antara 1 menit, 2 menit, atau per 3 menit. Nanti filenya dibuat durasi seperti itu. Image quality-nya, sekarang kita lihat image quality-nya, saya pilih yang paling bagus. Dan dengan yang paling bagus ini, menggunakan 64GB, saya mendapatkan waktu sekitar 6 jam. Rekamannya sekitar 6 jam. Itu masih bisa. Banyak pilihannya di sini, kita bisa setting sesuai selera mau ditampilkan logonya atau enggak. Bahasanya kita juga bisa pilih di sini, ada bahasanya. Nah, ini saya memorinya menggunakan 64. Bahasa kita bisa pilih bahasa Inggris. Apalagi ya, kayaknya udah settingnya udah paling itu. Nanti paling habis ini kita lihat hasilnya di jalan seperti apa ya. Habis ini kita lihat hasilnya. Oke.